Hey, what's up guys? Welcome back with me. Yep, selamat datang kembali di channel saya. Garing, guys. Oke, guys. Di video kali ini saya ingin buat konten tentang craft equipment, guys. Ya di sini kemarin tuh saya itu kan sering main apa namanya? Enggak sering sih intinya. Main akun invite itu cuman paling attack war, terus habis itu main special battle yang attack kurama, habis itu udah pindah akun. Ya terus kemarin tuh saya lagi iseng-iseng ngecek untuk equipment saya, ternyata tuh udah 200 lebih guys. Nah ini makanya hari ini saya mau buat konten tentang craft equipment guys. Oke, di sini kita langsung cek saja ke equipment, tapi di sini saya mau nge-up untuk grand canon saya dulu. Oke, di sini langsung ke hero, terus storage equipment. Ya di sini tadi itu 213 guys. Nah terus saya pikir-pikir tanggung kurang 12 doang, akhirnya tadi saya main special battle tuh sebanyak berapa ya, berarti kan kurangnya 12, berarti 6 kali guys. Oke, di sini tanpa lama-lama kita langsung coba saja untuk keberuntungan kita. Entah ini dapatnya energy restore atau gagal, saya juga nggak tahu, karena di akun ini nih energy restore cuma satu guys, di ini yang di Venom doang nih. Nah ini doang nih, energi restore 4%, cuman ini, yang lain tuh nggak ada guys. Nggak hoki banget nih akun ini. Ya ini mungkin di video kali ini sedikit noise karena lagi hujan, jadi suara rintik hujannya tuh sampai kedengaran ke sini, jadi mungkin agak noise sedikit. Oke, di sini kita langsung craft equipment saja. Oke, yang pertama ini hasilnya seperti apa saya juga tidak tahu, kita langsung open saja craft. Oke guys, dapat excellent armor. Oke guys, untuk kualitinya itu excellent, bagus. Itu untuk apa namanya, kualitinya memang bagus. Nah sekarang kita cek efeknya seperti apa, apakah bagus juga ataukah ampas guys. Oh ini sini kok saya ada equipment ya, equipment saya belum dipakai nih guys, berarti ya itu cuman itu doang. Oke sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Alah tuh kan guys, beneran nih, walaupun kualitinya itu udah bagus, excellent, cuman nih ekstranya belum tentu guys. Ini cuman dapatnya attack speed 5% sama life steal 4%, ya lumayan sih. Ini mungkin bagus buat si Madara karena attack speednya 5%. Ya ini buat si Victory juga bagus karena di sini ada life steal-nya 4%. Critical resistance di sini ya ini untuk Alhero juga bagus sebenarnya kalau critical resistance. Oke, sekarang kita craft yang kedua guys. Berarti kan nanti kita ngecraft berapa kali berarti ya? 9 kali guys. Nah, ini berarti baru kedua guys. Oke, sekarang craft yang kedua dapatnya apa? Saya juga gak tahu. Kita craft saja. Oke, dapat fine boots guys. Ya, gini deh. Yang kedua dapatnya standar guys. Fine untuk kualitasnya. Fine. Oke, fine. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita cek coba efeknya. Oh, ini bukan ya? Iya ini guys. Dapatnya counter damage 2% sama control reduction 5%. Ini yang ini tuh yang ini ya. Ya intinya itulah, salah satu itu. Ampas guys, dapatnya ampas. Aduh, parah. Ya ini kalau misalkan tadi dapatnya ini, berarti ini untuk counter damage nih bagus sebenarnya untuk si siapa ya? Alhero juga bagus sih kalau counter damage. Control reduction ini bagus buat si siapa ya? Spirit Boy sebenarnya bagusnya ini. Ya mungkin untuk Madara juga bagus sih control reduction. Oke, selanjutnya ngecraft yang ketiga. Oke, di sini dapatnya apa? Saya juga nggak tahu. Kita craft saja. Oke, craft yang ketiga dapatnya, aduh guys, dapatnya apa ini guys? Simple guys, astagfirullah, ini mah dapatnya ampas guys. Ya ini walaupun untuk kualitinya simple ampas, ya ini mudah-mudahan untuk ekstranya itu energy restore gitu guys. Oke, kita coba cek simple armor dapatnya apa. Aduh parah banget. Attack speed doang, ya Allah. Ini berarti buat siapa ini ya? Madara bagus, terus Venom juga bagus, Ichigo juga bagus nih, Goku juga bagus. Oke, kita craft guys. Berarti yang keempat nih ya guys. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Dapatnya apa? Kita open saja. Craft. Aduh, parah banget guys. Dapat simbol armor lagi guys. Aduh, parah banget ini. Oke dah, langsung cek aja efeknya pak. Ya elah. Aduh, parah banget ini.
Parah. Oke lah, kita langsung lanjut aja. Craft yang kelima. Dapatnya apa? Saya juga nggak tahu. Kita craft saja. Dapatnya apa? Buset dah. Sebenarnya aku nih belum diinvite sama sekali. Yaitu masih invitenya tuh masih nol. Ya, nih oke, apa namanya? Nih akun hoki sih karena udah dapat Venom tanpa akun invitan gitu loh. Cuma masalahnya kalau ngecraft equipment itu kenapa selalu ampas dapatnya, guys? Oke, dah kita cek aja. Mudah-mudahan ada Energy Restore. Ya elah. Critical resistant, guys. Parah. Oke, kita craft langsung yang ke 6 berarti, guys. Oke, kita langsung craft saja. Ya Allah. Aduh. Puas banget ini dapatnya. Simple mulu dari tadi. Simple. Ya elah. Dahlah, mau komentar apa lagi nih kalau gini mah? Bingung mau komentar apa lagi. Oke, kita langsung open yang ke berapa kalau ini? Ke-7, guys. Ya ini dapatnya apa saya juga enggak tahu. Kita craft saja. Oke, guys. Wih, mantap nih. Dari tadi dapatnya simple mulu, akhirnya dapat yang quality excellent. Cuma nih saya nggak tahu untuk ekstranya itu dapatnya apa, saya nggak tahu, guys. Ya kita langsung cek saja. Syukur-syukur sih energi restore gitu loh. Tadi tuh kalau nggak salah energi restore saya tuh yang di Venom itu apa tadi ya? Sepatu apa ya? Iya, sepatu, guys. Ini kalau misalkan armor dapat energi restore kan jadi lebih mantap gitu, guys. Oke, kita coba cek aja. Ya. Counter damage motor sign, guys. Attack 49 sama hit point 359. Ya bener kan ini ya? Iya bener, guys. Aduh dah, ini akun gimana dah. Oke, sekarang kita craft yang ke 8, guys. Langsung craft aja lah. Ya, dapat fine boots, guys. Oke dah, sekarang kita cek efeknya seperti apa. Aduh, life cell sama critical damage. Ampas lagi. Ya ini mudah-mudahan dapat energi restore dah. Masa dari tadi nggak dapat energi restore? Ini semenjak buat akun sampai sekarang ini energi restore cuma sekali doang dapatnya nih, sepatu doang. Aduh parah banget ini akun dah. Kita craft last craft, guys. Apa ini? Simple boot. Parah ini emang Kaisar beneran. Aduh, sistem Kaisar ini gimana ini? Aduh, parah. Oke, sekarang kita coba lihat efeknya. Ya Allah. Control reduction doang. 225 pecahan equipment. Sampai saya bela-belain ngeluarin 500 diamond buat nambahin 12 agar 225. Hasilnya gini doang. Parah banget beneran. Aduh guys, ternyata untuk kali ini untuk akun yang Gamdon 4 ini emang apa namanya, nggak hokinya itu asli, guys. Nggak hokinya itu asli, bukan kaleng-kaleng nih, guys. Parah. Duh tuh, guys, sampai-sampai saya sampai ngeluarin 500 diamond loh, guys, demi dapetin itu. Nih tadi saya main ini sekali dapat 5, oke lah dapat 100 diamond. Habis itu saya berdoa 6 ya, dapatnya cuma 5, guys. Parah banget kan. Aduh. Oke dah, sekarang kita langsung pasang aja untuk equipment barunya, guys. Tadi untuk ini udah bagus nih, counter damage. Left side-nya banyak banget ini ya. Ini tadi dapat enggak ya? Enggak, berarti enggak. Nah, ini tadi counter damage. Ini apa? Attack counter damage. Yang bagus enggak ada ya? Attack speed. Ini apa? Attack speed. Ya, berarti ini aja, guys. Ya walaupun gak ada counter damage-nya, cuman di sini ada attack speed-nya, guys. Oke, selanjutnya attack speed-nya ini gak ada counter damage. Attack speed, guys. Cepat nih. Berarti attack speed-nya berapa ini? 11%, guys. Ya, ini tadi gak ada, ini ada tengah. Gak ada, guys. Berarti sekarang kita ke hero core lagi, guys. Ke Venom, guys. Venom saya kalau saya equipment cuma satu ya nih. Ini kita masukin, guys. Tadi dulu ini apa? Counter damage. Ini apa? Counter damage juga. Attack ini nambahnya critical sama hit point, berarti pakainya ini aja, guys. Oke, selanjutnya ini tadi dapat nggak ya? Dapat. Ini apa? Critical resistance. Oke, masukkan aja lah, nggak apa-apa lah. Selanjutnya siapa ya? Ke Angel dulu, guys. Angel.
Bentar dulu, ini dapatnya apa? Attack sama control reduction. Kita coba cek. Ini dapatnya apa? Control damage, berarti pakai ini aja, guys. Ini dapatnya apa? Attack speed. Nah, dulu berarti ini ke Ichigo ya, guys. Karena attack speed. Ichigo kita lihat. Ya, udah ada, guys. Attack speed-nya. Berarti jangan. Siapa lagi nih ya yang attack speed-nya tuh bagus, bagus buat attack apa namanya? Bagus yang ditaruhin attack speed. Bentar dulu. Kita masukin ke siapa ya? Bumblebee, coba lihat Bumblebee. Apa ini? Critical resistance sama hit point, kita coba lihat di sini. Apa ini? Attack. Nah, berarti ini aja, guys. Oke, selanjutnya siapa lagi nih ya? Victory, guys. Victory. Coba kita lihat. Oh ya, di sini ada. Entar dulu, ini apa ini? Lifestyle, guys. Nah, dulu ini kalau salah lifestyle ada lagi tuh ya. Ini apa? Enggak ada. Nih, enggak ada. Nih. Oh, ini ada, guys. Lifestyle. Ah, ini dia, guys. Lifestyle 3%. Ada yang lebih gede enggak? Enggak ada, guys. Berarti pakai ini aja. Oke, berarti ini lifestyle-nya berapa persen? 3 tambah 2 jadi 5. 5 tambah 2 7%. Lumayan, guys. Cepat nih. Selanjutnya kita ke Oakley deh, guys. Ke Oakley di sini ada sepatu kan ya. Kita pakai control reduction, guys. Ini berapa? 3% ini 5%. Berarti ini aja, guys. Counter damage lagi. Counter damage lumayan ini. Ya, ini pakai ini aja. Oke, ceng. Masukkan lagi terus habis itu ke armor. Sini armor ada ya? Ada. Entar dulu, attack speed, hit point. Berarti pakai hit point aja, guys. Entar dulunya apa ya? Ini aja berarti enggak apa-apa. Oke, selanjutnya ke hero siapa lagi ya? Ke ini siapa? Si shield. Ah, ini. Entar dulu, ini enggak ada. Terus ini kosong. Ini apa ini? HP restore ini, guys. Control reduction. Entar dulu. Berarti udah ini aja. Yaudah lah, gini aja lah. Oke, guys, berarti untuk craft equipment kali ini ya hasilnya zong, guys. Parah banget ini. Ya, untuk video kali ini saya cukupkan ya. Sebelum saya tutup, saya ucapin banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang udah nge-support saya pada review, subscribe maupun yang udah nge-share ke sosial media kalian. Dukungan dari kalian sangat berarti dan sangat bermanfaat untuk saya. Intinya saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Thank you very much, guys. Oh ya, untuk teman-teman semua yang melihat akun saya yang kembali satu itu jangan lupa ya di attack ya, entah di arena atau multiplayer. Oke, berarti untuk video kali ini saya cukupkan. Terima kasih telah menonton video saya. Thanks for watching. See you next video. My name is Danny. Bye.